bisa. Hadapanmu Tuhan, ku berdoa mengucap syukur padamu. Ku percaya Engkau mengasihiku, Engkau Tuhanku, kasihmu nyata dalam diriku. Engkau seperti ikan yang melayang, seperti ikan lele melayang. Ribuan hari telah kujalani, puluhan tahun telah kulewati. Dalam setiap tawa dan tangisku, aku percaya kasih setiamu menyandingkanku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada ulang tahunku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang menyelamatkan daku. Ampuni aku ya Tuhan yang terkadang lupa membalas kasih-Mu. Pulihkan aku ya Tuhan agar ku mampu jalani hidup dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Atas berkat-Mu pada ulang tahunku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu yang menyelamatkan daku. Telah ku jalani, puluhan tahun telah ku lewati. Dalam setiap tawa dan tangisku, aku percaya kasih setiamu menyanggupkanku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada ulang tahunku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang menyelamatkan daku. Ampuni aku ya Tuhan yang terkadang lupa membalas kasih-Mu. Pulihkan aku ya Tuhan agar ku mampu
jalani hidup dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada ulang tahunku, pada ulang tahunku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, atas kasih-Mu yang menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhanku. Wow. Oke, saudara-saudari, para sahabat muda, kerja tangan tidak mengotori tangan seorang imam. Kita bekerja sebab hanya dengan cara itulah kita bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Doa rajin, kerja rajin, kita hidup. Tuhan memberkati. Amin.